Setelah kita mengenal bagaimana membuat konfigurasi elektron, Nana, kan di situ kita hanya tahu sebaran elektron, tapi tidak tahu di mana sih elektron secara pasti posisinya atau kemungkinan ditemukannya elektron. Nah, kemungkinan ditemukannya elektron itu nanti dinyatakan sebagai bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu ada empat, ada ini, ada N, L, M, dan S. Apa masing-masing kita bahas hari ini. Semoga bisa sampai detail ya. Nah, kita sekarang masuk. Sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang bilangan kuantum, kita akan membahas dulu konfigurasi elektron pendek yang sempat ditanyakan oleh Mbak Nasya tadi. Apa sih konfigurasi pendek itu? Yaitu bagaimana menuliskan konfigurasi agar menjadi lebih sederhana, tidak terlalu kompleks. Cara menuliskannya itu nanti menggunakan ini, menggunakan unsur-unsur gas mulia. Unsur gas mulia itu unsur golongan 8. Ada helium, ada neon, ada krypton, ada argon, ada xenon, dan radon. Mengapa yang dipilih adalah unsur gas mulia? Karena gas mulia ini unsurnya yang paling stabil dibandingkan unsur yang lain. Unsur yang lain itu iri dengan unsur gas mulia. Mengapa dia stabil? Alasannya ternyata di sini, Mbak Mas ya. Valensinya 2, elektron terakhirnya. Ini valensinya 2 ditambah 6 ada 8. Jadi kalau valensi elektronnya ada 2 atau 8, itu elektronnya adalah stabil. Makanya semua atom berlomba-lomba untuk mencapai konfigurasi ini. Nah, itu nanti dibahas lebih lanjut saat kita belajar ikatan kimia, tapi kita belum sampai di situ. Nah, sekarang penggunaan di konfigurasinya saja. Ini contohnya ya. Kalau punya helium, kan konfigurasinya 1s2. Nitrogen, konfigurasinya kan ini. Kemudian, 1s2 di helium dan 1s2 di nitrogen ini sama enggak sebenarnya? Ini kan sama. Daripada kita nulis panjang-panjang, yang 1s2 ini loh, Rek, diganti dengan helium. Karena helium itu konfigurasinya adalah 1s2. Makanya dilanjut dengan sisanya, yaitu 2s2, 2p3. Kalau ini belum kelihatan banget. Yang kelihatan banget itu ini. Ada neon. Nomornya 10. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Magnesium juga sama konfigurasi ini. Tapi masih punya 3s2. Daripada membuat konfigurasi yang panjang kayak begini, ini kan sama saja dengan miliknya Na. Makanya ditulis sebagai Na3s2. Begitu Mbak Nasya maksudnya. AR juga sama. AR punya konfigurasi ini 18. Kalsium 18 ditambah 4s2. Daripada nulis panjang kayak begini, yang ini sampai sini diganti dengan AR. Sehingga sisanya tinggal 4s2. Begitu caranya. Jadi ini adalah penulisan konfigurasi yang model pendek. Bisa saya izin bertanya? Ya, silakan, Mbak. Kalau misalnya neon tadi itu terus ditulis apa, Mister? Kalau misalnya sudah ada itu. Nah, kalau neon ini nggak usah, Mbak, karena ini sebagai memperpendek, karena dia sebagai unsur gas mulianya. Jadi ini nggak usah, biarkan seperti ini aja. Gitu ya. Nah, cara menulisnya, iya, sama-sama. Cara menulisnya gimana? Ada aturannya setelah ini saya jelaskan, gitu ya, sekilas gitu. Nah, mengapa sih kok digunakan konfigurasi pendek? Ini untuk mengantisipasi jika nomor atom yang diberikan itu tinggi. Coba nanti pas PTS, tuliskan konfigurasi elektron yang nomor atomnya 100. Gitu. Dimulai dari 1S, nangis sampai, Mbak, nggak selesai dalam waktu 5 menit itu. Beneran. Lah biar lebih cepat gimana? Ya dibuat konfigurasi pendek. Aturannya kayak apa? Aturannya kayak begini. Nah, ini di sini aturannya. Misalkan ada besi, nomor atomnya 26. Konfigurasinya menjadi ini. AR, ini kan 18 ya. Sisanya tinggal 4S2, 3D6. Kalau ada zirconium, yang nomor atomnya 40, dipotong pakai gas mulia yang terdekat, yaitu krom. Kok krom? Krypton. Nomornya 36, sisanya tinggal 5S2, 4D2. Kalau CS nomornya 55, dipotong pakai xenon yang nomor atomnya 54.
tinggal 6S1. Radium sama, dipakai radon, nomornya 86, tinggal 7S2. Aturannya di sini. Apabila nomor atomnya itu di antara helium dan neon, berarti di atas 2 dan di bawah 10, kita memperpendeknya menggunakan helium. Kayak yang ini tadi ya. Tuh, nitrogen kan nomor atomnya di atas 2, di bawah 10, berarti kita memperpendeknya menggunakan helium. Habis helium, dilanjutkan 2S. Lah, detailnya ada di sini. Habis helium, dilanjutkan 2S. Kalau nomor atomnya di atas 10 dan di bawah 18, itu kita mempendeknya menggunakan neon. Nah, contohnya yang ini tadi. Balik lagi nggak apa-apa ya, sebentar ya. Ini magnesium. Magnesium itu di atas 10, di bawah 18, makanya memperpendeknya menggunakan neon. Baru dilanjutkan subunit 3S. Begitu, Mbak. Ini pilihan ke opsional aja. Kalau anak-anak menguasai yang panjang, ya boleh. Nggak gunakan ini, nggak apa-apa. Terus ini. Besi, nomor atomnya kan 26. Itu di antara 18 dan 36. Makanya memperpendeknya menggunakan AR. Yaitu batas bawahnya. Habis AR dilanjutkan 4S. Lu ada 4S-nya. Di antara 18 dan 36 pakai AR. Kalau di antara 36 dan 54, itu nanti menggunakan kripton. Yang nomornya 36, contohnya zirconium ini. Kripton, dilanjut 5S. Lainnya ada 5S. Kalau di atas 54, di bawah 86, diperpendek pakai XE. Pakai xenon, contohnya ini. Nomornya kan 55 ya. Xenonnya 54, berarti sisa 1. Tinggal dimasukkan ke 6S. Begitu. Kalau nomor atomnya di atas 86, itu memperpendeknya pakai radon. Contohnya yang ini radium 88. Radon, sisanya 7S2. Ini pilihan anak-anak. Dilakukan boleh, dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Kalau anak-anak paham yang konfigurasi panjang, gunakan yang panjang. Kalau paham yang konfigurasi pendek, gunakan yang model pendek. Itu nggak ada ketentuannya. Silakan dipilih. Gitu ya. Ayo, gimana Mbak Nasa? Ada yang ditanyakan? Berarti emang kebanyakan digunakan kalau misalnya konfigurasinya panjang, jadi untuk mempersingkat pakai yang kayak gitu, Mister. Betul sekali. Terutama ya, untuk nomor atom yang tinggi-tinggi, gitu, baru pakai ini. Walaupun nomor atom tinggi, pakai konfigurasi biasa, boleh nggak? Ya boleh, asalkan paham, nggak ada batasan. Terserah masing-masing. Begitu ya. Oke. Ini hanya mempermudah aja kok. Ya, Mister, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang bertanya lagi, silakan ya. Bebas ini, mumpung kita ketemu. Mister, saya Mirza ya, mau tanya. Ya. Masih ya, bingung itu kalau apa kayak batasannya gitu loh, Mister. Yang S itu berapa? Terus yang D itu berapa gitu? Kalau S itu maksimumnya 2. Jadi pangkatnya mesti 2 paling tinggi. Kalau 1 ya boleh, yang penting tidak lebih dari 2. Kalau B itu maksimumnya 6, Mas. Kurang dari 6 boleh, tapi lebih dari 6 enggak boleh. D itu maksimumnya 10. Kurang dari 10 boleh, lebih enggak boleh. F itu 14 maksimumnya. Mengapa kok begitu? Habis ini kita jelaskan, karena berhubungan dengan orbitalnya, yang berhubungan dengan bilangan kuantum tadi. Jadi ilmunya masih nyambung gitu, Mas. Mas Mirza. Baik, Mister. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk yang pendek, ada pertanyaan nggak, anak-anak? Oke, kalau nggak ya. Kalau nggak ada pertanyaan, tak lanjut. Ini kan ada model-model begini konfigurasinya. Lah, ada istilah khusus, anak-anak. Yaitu disebut sebagai elektron valensi. Apa elektron valensi itu? Yaitu elektron yang paling luar. Atau elektron terakhir di dalam suatu atom. Ingat-ingat ya, elektron valensi ini kita gunakan saat belajar ikatan kimia, saat belajar sistem periodik unsur. Hari ini saya kenalkan aja bahwa ada sebutan elektron valensi, yaitu elektron yang berada pada kulit yang paling luar. Contohnya ini.
Yang terluar berapa? Ya, kulit tertinggi, yaitu di 4S2 ini. Berapa jumlah elektronnya? Pangkatnya dihitung 2. Berarti 2 ini adalah elektron valensinya. 4 ini adalah kulit terluarnya. 2 ini adalah elektron terluarnya. Elektron terluar itu disebut sebagai elektron valensi. Ini tambahan ilmu ya. Nanti kita detailkan saat belajar sistem periodik unsur. Coba yang ini, berapa elektron valensinya? 1. 1. Kalau ini? 2. Kalau ini? 1. Kalau ini? 2. Kalau ini? 1. 1 apa 2 apa 3? Kulit terluarnya berapa? Ini 2. Ini juga 2. Ini kan 1-1 enggak masalah. Ini 2-2 kan enggak masalah. Tapi ini ada 2S dan 2 itu kulitnya sama. Kalau angkanya sama, berarti ini sama-sama kulit terluar. 2S dan 2 kulit terluar. Berarti ditambahkan. 2 ditambah 1. 3 valensinya. Kalau ini berapa valensinya berarti? 4. 2S2P? 4. Kalau ini berapa valensinya? 5. 5. Kalau ini? 6. 6. Kalau ini? 7. Kalau ini? 8. Kalau ini? 1. 1. Pinter sekali. Yang tertingginya kan di sini ya. Kalau di sini? 2. 2. Kalau ini? 2. Kalau ini? 6. 6. 6. Nah, kalau ini beda. Ini jumlahnya adalah 8 elektron valensinya. Loh kok bisa? Karena model elektron valensi ada 3 kemungkinan anak-anak. Yang pertama ini berakhir di kulit tertinggi N, kayak ini ya, subkulitnya S dengan 1 pangkat atau 2 elektron, kayak ini, 2S2. Ini adalah tipe yang pertama. Berarti valensinya sebanyak X. Ada yang tipe ini, N, S, dan NP. Kayak ini tadi ya, 2S2P. Lah jumlahnya berarti X ditambah Y. 2 ditambah 5, 7. 2 ditambah 6, 8. Itu tipe yang ini. Tapi yang ini berbeda. Itu tipe yang berbeda, Nana. Termasuk tipe yang ini. NSX, N-1D pangkat Y. Kuncinya begini cara nulisnya. Habis 4S, kulitnya 1 di bawahnya. Ini 4, ini 3. Mesti begitu cara nulis. Rata-rata hanya 4S dan 3, S dan D aja anak yang berlaku seperti ini. Berarti NSX, N-1D, pangkatnya Y. Lah valensinya, yo X ditambah Y, tetap sama. 2 ditambah 6, jumlahnya 8. Apa sih kegunaannya? Ini untuk memprediksi letak unsur nanti. Yang kayak gini golongan berapa, yang gini golongan berapa, yang gini golongan berapa. Itu di pertemuan minggu depan. Gitu. Sabar ya. Jadi selalu tak buat penasaran apa sih fungsinya masing-masing. Nah, hari ini targetnya cuma hanya pengenalan di elektron valensinya saja. Balik yang halaman berikutnya sebelumnya. Ini valensinya berapa, Rek, jadinya? 6. 8. 8. Ini berapa valensinya? 4. 4. Ada 5 sama 4, kan ya? Kalau ini valensinya berapa? 1. Ini valensinya 1. Berapa? 2. Ah, pinter. Tadi pahami ya? Ada 10, 4 ini luar biasa kok ini. Oke, elektron valensi sudah dapat. Nah, sekarang baru ke materi pokok hari ini. Tadi itu materi pengantarnya aja ya. Pokoknya itu di sini, yaitu masalah bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu adalah bilangan yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan ditemukannya suatu elektron. Masih memprediksi, karena elektron tidak bisa ditemukan secara pasti. Ada 4 anak-anak bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, simbolnya N, bilangan kuantum azimut, simbolnya L, bilangan kuantum magnetik, simbolnya M,
dan bilangan kuantum spin, simbolnya S. Semuanya huruf kecil. N kecil, L kecil, M kecil, S kecil. Penjelasannya kayak apa? Ini penjelasannya. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit. Nah, begitu. Menunjukkan kulit. Lah, kulit itu apa? Yaitu daerah rapatan elektron terbanyak. Ini rapat ya. Rapat pertama. Ini yang kedua. Yang rapat pertama itu dikenal sebagai kulit 1. Berarti ini simbolnya N1. Kalau ini rapat yang kedua, berarti simbolnya adalah N2. Begitu. Kalau di sini ada rapatan lagi, berarti N3. Gitu ya, tinggal ngikuti aja ya. N itu menunjukkan kulit, gitu aja wes. Nilainya berapa? 1 sampai 7. Karena ada kulit 1 sampai kulit ke 7. Kulit ke 8 belum ada. Karena nomor atomnya sampai 118. Wes, yang ini ada pertanyaan enggak? Gampang banget ya. Kalau kulit pertama berarti N-nya 1. Kulit kedua berarti N-nya 2. Kulit ketiga berarti N-nya 3. Teorinya dulu anak-anak, nanti penjelasannya ke contoh soalnya ada. Tunggu ya. Sabar. Mister, yang kedua. Ya? Mohon maaf sebelumnya jika mau pembicaraan. Tadi saya adalah tiba-tiba keluar dari Zoom. Ha-ha. Agak lama 5 menit. Mohon maaf, Mister. Gak karena ada gak jaringan. Apa-apa. Ya, enggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Enggak apa-apa. Lanjut ya. Nah, sekarang ini yang kedua dan ketiga, anak-anak. Ada bilangan kuantum azimut dan bilangan kuantum magnetik. Kalau bilangan kuantum azimut, anak-anak, itu menunjukkan subkulit. Nah, subkulit itu disebut sebagai orbital. Nah, subkulit yang kita kenal kemarin kan ada 4 ya. Ada S, ada P, ada D, ada F dengan gambar yang kayak gini. Kalau S itu bulat, kalau P itu kayak balon ditekuk gini, kalau D kayak gini, F kayak gini. Ini nggak usah kalian kuasai wes ini. Kalau kuliah aja ya. Yang harus kalian ketahui sekarang hanya ini aja, bahwa subkulit itu ada 4. Ada S, ada P, ada D, ada F. Lah S itu apa sih? Itu ada singkatannya dari kata sub. Kalau P itu principal, kalau D itu diffuse. Kalau F itu dari kata fundamental. Anak-anak bisa mendapatkan itu di modul. Istilah-istilahnya. Lah yang penting di sini, kalau subkulitnya adalah S, harga L-nya adalah 0, anak-anak. Itu selalu. Subkulit S, L-nya mesti 0. Kalau subkulitnya P, L-nya mesti 1. Kalau subkulitnya D, L-nya pasti 2. Kalau subkulitnya F, L-nya pasti 3. Itu hanya penyimpulan ya. Biar kita ada standar secara internasional. Kalau S, L-nya 0. P, L-nya 1. Kalau D, L-nya 2. Kalau F, L-nya 3. Ternyata azimut ini sangat erat hubungannya dengan magnetik. Karena S ini adalah gambar dari fungsi matematika persamaan Schrödinger yang kemarin itu. Digambar di diagram Kartesius. Ada yang ke sumbu positif, ada yang ke sumbu negatif. Gambarnya ini. Kalau ini dipecah, ada yang sumbu negatif, ada yang positif. Ada yang negatif, ada yang positif. Begitu juga yang ini dan ini, anak-anak. Semuanya ada sumbu positif dan sumbu negatif. Nah, elektron itu ada di sumbu mana, negatif atau positif, dinyatakan dalam magnetik ini. Makanya nilainya adalah mulai dari minus L hingga plus L, atau plus minus dari L. Lah maksudnya seperti apa ini maksudnya? Apabila subkulitnya adalah S, nilai L-nya tadi kan 0 gitu ya. Ini L-nya 0. Kalau L-nya 0, plus minus 0 itu anak-anak hanya ada satu orbital. Lah satu orbital digambarkan sebagai kotak. Kotaknya ada satu, yaitu kotak 0. Kotaknya 0 saja. Kalau P, L-nya 1.
plus minus dari 1 itu ada -1, ada 0, ada +1. Makanya kotaknya ada 3. Kotak -1, kotak 0, kotak +1. Kalau D, L-nya 2. Plus minus dari 2, ada -2, ada -1, ada 0, ada +1, ada +2. Maka kotak orbitalnya ada 5. Kalau F, L-nya 3. Berarti ada -3 sampai +3, kotaknya ada 7. Dan setiap kotak ini hanya ditempati oleh 2 elektron. Makanya S isinya 2. Kalau P, 2 kali 3 kotak, maka isinya maksimumnya 6. Kalau D, punya 5 kotak, setiap kotak 2 elektron, berarti maksimumnya 10 elektronnya. Kalau F, ada 7 kotak, setiap kotak 2 elektron, maksimumnya berarti 14. Itulah dasarnya mengapa pangkatnya berbeda-beda setiap subkuli. Tadi pertanyaannya siapa ya? Mas Mirza ya? Terjawabnya di sini, Mas. Anak-anak paham ya tentang L sama M ya? Agak anu ya materinya ya, agak membuat berpikir ya. Masih bingung-bingung, Mister. Enggak apa-apa, karena kita belum ke contoh. Kita masih terbatas pada konsepnya. Kalau sudah ke contoh, nanti langsung paham kok. Karena tak buat sederhana sekali. Mister. Kalau saya SMA, iya, Mas? Saya, mohon maaf memotong. Saya mau tanya yang ini, Mister. Yang bilangan kuantum azimut yang menyatakan subkulit atau orbital kan harga L ini sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Terusnya ada dalam kurung N-1 itu apa maksudnya? N-1 itu maksudnya kulit, Mas. Kulit N dikurangi 1, begitu. Biasanya kalau di... Ini nggak usah dibahas, nggak apa-apa. Langsung L itu 0 sampai berapa? Gitu. L 0 sampai 3, itu aja. Tapi ini nggak usah disampaikan, nggak apa-apa. Itu Mas Nathan ya? Ya, terima kasih, Mas Nathan. Oke, sama-sama. Kalau pas saya kuliah, saya SMA, anak-anak, ini kelas 3 dapatnya materi. Kalau sekarang harus kelas 10. Nggak apa-apa ya. Biar berpikir lebih tinggi anak-anak SMA sekarang. Wes, kita tinggal dulu, nanti kita detailkan kalau sudah ke contoh. Biar lebih mudah dipaham. Yang terakhir, anak-anak, ada spin. Spin itu adalah menyatakan arah putar elektron. Kalau arah putar elektronnya seperti ini, digambarkan panahnya ke atas, itu nilainya plus. Kalau mutarnya gini, digambarkan panah ke bawah, nilainya min. Kenapa kok setengah? Dalam satu kotak tadi, itu kan ada 2 elektronnya ya. Menurut aturan Hahn, atau larangan Pauli itu ya, elektron itu kan untuk stabil, hadapannya harus berlawanan arah. Kalau satu menghadap ke atas, berarti satunya harus menghadap ke bawah. Baca setengah itu maksudnya apa? Satu elektron dari kemungkinan 2 elektron. Elektron pertama dari kemungkinan 2 elektron. Makanya nilainya adalah plus setengah dan min setengah. Gak pernah ada nilai lain. Plus atau min. Simbolnya. Jadi ada 4 anak-anak ya. Ada N, ada L, ada M, ada S. Dan sekarang ke contoh soalnya biar kita lebih paham. Misalnya begini. Anak-anak membuat konfigurasi berakhir di 4S1. Berapa nilai N-nya, bilangan kuantumnya? Kenapa ke 4? Lah N ini anak-anak menunjukkan kulit. Lah kulit itu dituliskan sebagai angka di depan subkulit ini. 4S1 berarti ini berhenti di kulit ke-4. Maka nilai N-nya adalah 4. Aplikasinya ke sini. Aplikasinya. Bisa ya menentukan N-nya ya? Oke. Yang kedua adalah L. L-nya berapa? 0. Kenapa kok 0? Karena ini subkulitnya S. Karena harus ingat, subkulitnya S, tadi L-nya berapa? 0. Nah, gitu. Dapat ya? Nah, sekarang M.
M itu harus tahu dia bergerak di sumbu positif atau sumbu negatif. Agar tahu harus gambar orbital kotaknya tadi. Kalau L-nya adalah 0, kotaknya ada berapa anak-anak tadi? Satu, mister. Apa sebutannya? Sebutannya adalah kotak 0. Nah, elektron ini ada di kotak keberapa? Karena kotaknya 0, hanya di kotak ini aja, maka nilai M-nya juga sama dengan 0, sama dengan kotaknya ini. M itu menunjukkan berhenti di kotak mana elektronnya. Gitu ya. Kalau kotaknya 0, berarti yo M-nya pasti 0. Sekarang S-nya. Menghadap kemana elektronnya ini, Mbak, Mas? Ke atas, Mister. Ke atas. Kalau ke atas tadi tandanya apa? Positif. Positif. Berarti S-nya adalah positif setengah. Begitu aplikasinya. Berarti di 4S1, N-nya 4, L-nya 0, M-nya 0, S-nya positif setengah. Untuk elektron ini. Biar lebih paham, contoh kedua. Ada 2P5. Ada berapa elektron di sini? 5. Yang kita cari bilangan kuantumnya adalah elektron yang kelima, Nana. Elektron yang terakhir, nyebutnya begitu ya. N-nya berapa, yo? 2, Mister. 2. Luar biasa. L-nya berapa? 0. L-nya 1. 1. Dapat dari mana 1? Yang subkulitnya P itu harganya 1, Mister. Luar biasa. Subkulit S, L-nya 0. Kalau P, L-nya 1. Pinter. M-nya? Nggak bisa langsung. Di gambar kotaknya ada berapa kotak kira-kira? 3. 3 kotak, Mister. 3, luar biasa. 1, 0, elektronnya ada berapa? 5. Elektronnya ada 5. 5. Tulis ke atas dulu, anak-anak ya. Ini aturan Han. Jadi di gambar ke atas dulu. 1, 2, 3, baru menghadap ke bawah. 4, 5. Pengisiannya gitu. Jadi menghadap ke atas dulu, baru menghadap ke bawah. Aturan pemasangannya seperti itu. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Berhenti di kotak mana elektron kelima? 0. Berarti M-nya adalah 0. Gitu. Paham kenapa 0? Alhamdulillah. S-nya berapa yo untuk elektron yang ini? Negatif setengah. Negatif setengah. Pintar. Begitu cara menentukan. Gampang ya ternyata ya. Lesek teorinya tadi, kok aneh banget. Tapi sudah ke contoh, mudah. Lagi yo, 3D6. N-nya berapa? 6. N-nya 6. Tiga, Mister. L-nya? Dua. M-nya? M-nya nggak tahu. Dibuat kotak dulu, kotaknya ada berapa? Lima, Mister. M-nya ada berapa elektron? Enam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti yang terakhir di sini. Berarti M-nya berapa? Negatif 2. Pinter. S-nya? Negatif 1/2. Berhentinya di negatif, Mister. Luar biasa, Rare. Satu lagi. 4F6. N-nya berapa? 4. L-nya? 3. M-nya? Gambar kotak dulu. Ada berapa kotak? 6. 7. Mulai dari min 3 sampai plus 3. Isinya cuma 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kotak berapa berhentinya? Plus 2. Berarti M-nya positif 2. Berapa S-nya? Positif 2. Positif setengah. Bisa? Bisa, Mister. Gampang banget, Rek. Memang itu kimia dia begini. Saya awal kayak aneh loh, tapi saya juga cari hasil. Gitu ya. Makanya saya senang. Mau tanya, Mister. Yuk, silakan, Mas. Kotaknya itu berasal dari mana, Mister? Kotaknya itu dari sini dapatnya.
plus minus dari 0, berarti cuma 0 aja, karena nggak ada min 0, nggak ada plus 0. 0 aja berarti kotaknya cuma 1, yaitu kotak 0. Kalau ini ada plus minus 1. Plus minus 1 berarti ada min 1, ada 0, ada plus 1, makanya kotaknya 3. Kalau ini L-nya 2, plus minus 2, ada min 2, ada min 1, ada 0, ada plus 1, ada plus 2, maka kotaknya 5. Kalau ini L-nya 3, plus minus 3, ada min 3 sampai plus 3, berarti kotaknya ada 7. Begitu, Mas. Paham ya? Mister, saya izin tanya, Mister. Iya, Mas. Apa, Mas? Mohon maaf, Mister, saya masih bingung banget. Yang L-nya itu dapatnya 3, 2, 1 itu dari mana ya, Mister? Dari sekulit, Mas. Kalau sekulitnya S, L-nya 0. Dari ketentuan di bilangan kuantum azimut tadi. Mana ya? Bilangan kuantum azimut. Tak balik ya. Ini memang butuh waktu, anak-anak. Ini. Kalau sekulitnya S, L-nya 0. Kalau P, L-nya 1. Kalau D, L-nya 2. Kalau F, L-nya 3. Dasarnya dari sini, Mas. Oh iya, makasih, Mister. Iya, sama-sama. Sudah bisa dipahami ya. Makasih, mohon maaf. Bisa, Mister. Mantap. Oke, yang ini masih ada pertanyaan nggak? Dengan contoh-contoh ini. Masih, Mister, ingin bertanya. Ya, silakan. Itu yang plus 3 itu emang nggak ada panahnya ya? Karena isinya cuma 6, Mbak. Ini kotaknya ada 7. Berarti 6 aja yang disebar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus berhenti di sini. Kalau sudah habis, berarti ini nggak terisi. Nggak apa-apa. Karena menyesuaikan dengan banyaknya elektron atau yang ditulis sebagai pangkat. Baik, Mister. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Regina. Misi, Mister. Mau tanya. Ya, silakan. Itu S-nya positif setengah sama, 1 per 2 sama min 1 per 2 itu dapat dari mana? Kalau dia menghadap ke atas, nilainya positif. Yang kita lihat yang terakhir. Ini yang terakhir kan ini, Mbak, ya. Yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima menghadap ke mana? Bawah. Ke bawah. Makanya nilainya min. Gitu. Kalau menghadap ke atas, positif. Menghadap ke bawah, min. Begitu. Penyimpulannya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Alhamdulillah enggak ada. Nah, kalau di soal gimana, Rek? Kalau di soal itu begini. Nah, soalnya seperti ini. Dikasih simbol atom, tentukan bilangan kuantumnya. Berarti langkah pertamanya gimana? Membuat konfigurasi. Konfigurasinya AR4S2. Berarti yang dicari di mana? Di 4S2 ini. Yuk, N-nya berapa? 4. Nah, L-nya? 2. 0. Dari kulitnya. M-nya? 0. Nah, pasti kotaknya kan kotak 0 kan ya? Jadi 0 M-nya. S-nya menghadap ke mana yang terakhir ini? Ke bawah. Ke bawah. Berarti nilainya? Negatif 1 per 2. Bisa? Bisa, Mister. Kampung sekali. Iya, silakan. Kenapa, Mas? Mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya waktu tadi itu saya kan ada kendala jaringan. Nah, saya bingung yang AR18 ini, Mister, cara ngitungnya gimana nanti kalau soal berikutnya. Oh, ini untuk konfigurasi pendek, Mas. Ini kalau ditulis kan 1S2, 2S2, 2P6, sampai 3S2 dan 3P6. Nah, itu sama dengan AR. Ini sampai nggak membuat, nggak apa-apa, Mas. Sampai buat konfigurasi biasa, mulai dari 1S2 itu nggak apa-apa. Baik, gitu ya. Mister. Itu cuma pilihan aja. Kalau anak-anak mau pakai pendek, boleh. Kalau pakai panjang, boleh. Kalau sampai paham yang konfigurasi normal, pakai yang biasa aja. Mulai dari 1S2. Itu Mas Abu Bakar ya. Oke. Paham ya yang ini ya, anak-anak ya? Mister. Paham, Mister. Yang ini sekarang, zirconium. Konfigurasinya berhenti di sini. Nah, kalau ada 5S dan 4D, yang dicari bilangan kuantum yang mana, Rek? 4D2. Yang 4D-nya luar biasa. Kita cari yang terakhirnya. N-nya berapa berarti? 4. 4. L-nya?
2. Dari D ya. M-nya? Ya. Ada berapa kotak? 5. 5 kotak. Oh, iya. Berapa ini? Terisi? 1. 1, 2 aja ya. Berarti ya. M-nya nilainya adalah? -1. -1 karena di kotak ini. S-nya? Positif. Positif setengah. Bisa? Bisa. Nah, tugasnya anak-anak nanti paling banyak ya kayak begini. Harus membuat konfigurasinya dulu, baru menentukan bilangan kuantum. Bisa ya? Sampai contoh ini ya. Nanti PowerPoint-nya tak kirim lah, enggak apa-apa. Nah, ini contoh yang soal ujian nasional, Rek. Garam dapur, ada Na dan Cl-nya, natrium klorida. Natrium punya 11 proton, 12 neutron, sedangkan klorida 12 proton dan 5 neutron. Yang ditanyakan adalah bilangan kuantum miliknya natrium. Berarti langkah pertama kita harus tahu simbol natrium dulu. Protonnya 11, neutronnya 12, simbolnya gimana? Na 11 23 gitu ya. Ini konfigurasinya berakhirnya di sini 3S1. N-nya berapa berarti? 3. 3. Terus L-nya? 0. M-nya? 0. S-nya? Negatif 1/2. Negatif atau positif? Positif 1/2. Positif setengah. Nah, jawabannya jadinya begini. N-nya 3, L-nya 0, M-nya 0, S-nya positif setengah karena dia menghadap ke atas. Gampang ya. Ini soal UTBK, kakak tingkat kelas 12. Ayo, nomor yang atas ini, apa jawabannya? Yang nilainya selalu tetap, nggak pernah berubah. Tadi apa? Satu. L, nilai L. L-nya sama dengan 1. Kalau subkulit P, L-nya pasti 1, nggak akan pernah berubah. Nah. M-nya bisa berubah, bisa min, bisa nol, bisa plus. S-nya bisa plus, bisa min gitu ya. Yang nggak pernah berubah itu L-nya. Oke, pinter arek-arek ini. Ini soal UTBK padahal. Langsung UTBK aja ya. Ini kayak tadi ya. Dikonfigurasi dulu. Berhentinya di mana? Di 3P. 4. N-nya berapa? 3. 3. L-nya? N-nya 1. M-nya? M-nya min 1. 3. 3. Kotaknya 3, berhentinya di min 1. Gitu ya. Berarti M-nya min 1. S-nya? Min 1. Ini juga tipe soal ujian nasional. Bisa? Insya Allah. Alhamdulillah. Ini yang tipe tertinggi. Yo, kalau ini luar biasa soalnya. Ion X2 plus konfigurasinya seperti itu. Bilangan kuantum atom X adalah? Ini soal yang paling sulit di antara soal bilangan kuantum, anak-anak. Tipe ini yang paling sulit. Kita tahu ini dulu, X2 plus konfigurasinya begini ya. Berapa elektronnya ini? 10. 10. Saat sudah melepas 2. Berarti sebelum melepas, punya berapa elektron? 12. 12. 12. Berarti konfigurasinya seperti ini. Berakhir di 3S2. Yang dicari yang di mana? Bilangan kuantumnya? Terakhir. 3S2. Pinter sekali. N-nya berapa? 3. 3. L-nya? Oh, 0. 0. M-nya? 0. S-nya? Negatif setengah. Begitu. Loh, ini sisa soal UTBK, Rek. Luar biasa kan ya. Yo, ada pertanyaan enggak? Nah, wis mari. Ini enggak usah.